Kita ikuti latihan bulu tangkis BBMP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini tim ganda campuran. Yuk, posisi berapa? 14 kosong. 14-7. Nah, pasangan juga menentukan prestasi anu menentukan kemenangan. Yo, HP. Ini nampaknya pemain bulu tangkis kita yang pindah ke cabang tenis meja kembali bermain bagus ini di bulu tangkis. Ya. Adi. Ya. Yo. Oke. Brad. Banter. Apa ora banter? Yo. Iya. Akhirnya terpuntal-puntal tim merah ya. Tim merah melawan tim putih. Tim merah terpuntal-puntal ya. Tim putih unggul. Tim putih unggul. Sementara tim putih ya. Mas Budi aja berat. Pak Yanti ngapa harus alon-alon? Langsung disantap we, mak jebret. Kepriwe kuwi? Ya, nanti melotrok Mbak Eva, ayo. Dari Mbak Eva ke Mas Budi, Joksan, ayo tidak bisa membalikan dengan sempurna. Akhirnya poin untuk tim putih. Tim putih. Tim putih. Iya. Akhirnya tim putih kewalahan juga. Ditipu oleh tim merah ya. Tim merah pinter nipu ini nampaknya nih. Yo, oke, ayo, iya, Mas Budi, lagi. Akhirnya kewalahan juga tim merah. Oke, kita tunggu siapakah yang akan membawa medali emas. Ya, iya, Mbak Eva sampai ke buntal-buntal tidak bisa mengembalikan bola dengan baik. Yuk, tim putih 18. Oke, lemes kayaknya tim merah udah lemes. Sudah tidak punya daya dan upaya lagi untuk bisa memenangkan pertandingan pada siang hari ini. Oke, out, saudara-saudara. Satu lagi, tim merah udah nggak bisa apa-apa nih. Ya, ayo lagi diakhiri dengan cemas. Tak. Iya. Diombang-ambingkan oleh tim putih. Akhirnya tim merah keok. Dengan skor berapa? Skor berapa, Mbak? Mas. Skor 8 untuk tim merah dan 21 untuk tim putih. Ya, sekarang tim kuning melawan tim hijau. Ya, tim kuning melawan tim hijau. Ya. Oke. Siang ini pertandingan luar biasa rame. Ya, dikembalikan oleh Mbak Yanti. Mbak Eva ganti. Yuk, Budi. Jebret. Dengan tenangnya Mas Budi mengembalikan sambil guyu. Ngece banget. Dia ngece sekali. Iya. Lemes.